ียนแม่มึงยินเดี๋ยวกูไหมมึงออกมาดิเฮียมึงออกมาดิItu tadi rakaman kejadian tembakan rambang di Nakhon Ratchasima, Thailand. Seorang anggota tentera yang berang dengan pegawai pemerintahnya mengamuk dan melepaskan tembakan rambang di sekitar pusat beli belah Terminal 21. Drama tebusan hampir 17 jam berakhir apabila suspek akhirnya ditembak mati pagi tadi oleh pasukan polis elit Thailand. Difahamkan usaha rundingan dan memujuk selama berjam-jam itu turut melibatkan ibu suspek yang dibawa bagi memujuknya menyerah diri. Insiden dilapor meragut 20 nyawa-nyawa, manakala lebih 40 yang lain cedera. Mengikut laporan media tempatan, suspek yang dikenal pasti sebagai Sarjan Major Jaka Pantoma pada mulanya bertengkar dengan pegawai tenteranya di Kem Tentera Suratam Pita. Akibat tidak berpuas hati, suspek melepaskan tembakan ke arah pegawainya menyebabkan komander berusia 48 tahun dan dua pegawai lain maut di tempat kejadian. Dia kemudian melarikan sebuah kenderaan bersama beberapa laras senjata baru menuju ke pusat beli belah Terminal 21 sekitar jam 3.30 petang waktu tempatan, lalu melepaskan tembakan rambang ke arah orang ramai di perkarangan pusat beli belah itu. Adegan berbalas tembakan terus berlaku dengan pihak berkuasa sebelum suspek melarikan diri dan bersembunyi di dalam premis berkenaan. Dipercayai bersamanya beberapa orang menjadi tebusan. Suspek turut berkongsi kejadian itu melalui Facebook Live dan sempat bertanya beberapa pendapat pengikutnya. Namun Facebook sudah memadam rakaman itu. Pihak berkuasa mengesahkan 20 orang terbunuh dalam kejadian itu. Panglima Tentera Darat Thailand, Aparat Kong Somphong, mengeluarkan perintah kepada Komander Tentera Darat Tempatan untuk menyiasat insiden berkenaan.